dicari elevasi bawah yang di sini. Sama ini 75. Kontur yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali dengan Warung Kinaya. Beberapa minggu ini saya belum mengupload beberapa video karena kesibukan ya, ada kerjaan yang sedang saya kerjakan, makanya nggak bisa buat tutorial. Tapi kali ini saya akan mengupload atau membuat tutorial mengenai mengedit kontur, yaitu kontur sungai ya dengan kontur jalan. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini bisa diperhatikan adalah saya punya kontur jembatan perencanaan jalan dan jembatan ya. Nah, di sini ada kesalahan elevasi ya. Mestinya tidak, elevasinya bukan nol ini. Mestinya dia elevasinya bersama dengan yang di sini ya. Baik, bagaimana cara mengeditnya? Kita perhatikan di sini ada bangunan. Jika kita perhatikan, kita buat object viewer. Nah, di sini dia bukan seperti ini, salah ini. Nah, jadi kita akan mengedit elevasi ini supaya kelihatan bagus. Nah, ini kita asumsikan bahwa ini adalah daerah flat ya, karena di sini ada beberapa bangunan. Kita ambil aja acuan dari sini. Di sini ya, kita ambil samalah elevasinya ini. Ini kita rubah caranya, yaitu edit ini poinnya, lalu ke edit list, lalu di bagian poin elevasi kita buat elevasinya, yaitu ini ya. Oke, disitu elevasinya kita ketik 79.529. Oke, langsung dia berubah. Baik, kita langsung saja mengedit konturnya. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan elevasi bawah sungai dan elevasi atas sungai. Nah, dari elevasi itu teman-teman menghubungkan garis konturnya nanti pada saat mengedit kontur ini agar berbentuk sungai ya, sungai yang rapi gitu. Baik, kita perhatikan di sini, ada elevasi 76.54, sini 7503. Berarti di sini adalah ini bawah, elevasi bawah ini adalah elevasi atas. Begitu pula yang di sini, ada atas, sini ada bawah. Di kiri kanannya juga bisa diperhatikan yang 74, ini 76, berarti ini atas, ini bawah. Ini kita akan ke sungai dulu. Caranya yaitu klik ini ya, klik konturnya, lalu edit surface. Kita aktifkan garis kontur di sini, triangle, rubah warnanya biar agak kelihatan terang. Saya rubah ini aja. Oke, tidak. Oke. Nah, di sini saya mulai dari sini ya. Dari tepi bawah dulu, di sini adalah 75. Kita klik kontur, lalu edit surface, lalu add land. Baik, kita hubungkan dengan elevasi bawah 75 ini dan cari elevasi bawah yang di sini. Begini 74. Oke, itu ya. Lalu di sini sudah terhubung. Kita cari di sini lagi. Ini 75. Kita hubungkan ke sini ya. Lepas ini. Nah, tuh. Lalu di sini ini 75. Ini 75. Begitu seterusnya. Oke, sudah. Jadi dari elevasi atas ke elevasi atas,
elevasi bawah ke elevasi bawah jika ingin menghasilkan kontur yang bagus. Nah, ini sudah. Sekarang ke sini. Nah, ini 75, ini sudah. Lalu ini elevasi bawah ke elevasi bawah. Nah, tarik ke sini, lalu cari ke sini ya. Ini elevasi bawah ke elevasi bawah. Oke. Ini 75 ke oke, ini biarin saja karena ada garis kontur sini, kita skip. Oke, lalu pindah ke sini ya. Nah, ini hubungkan ke sini. Oke. 75 ini ke sini. Lalu ini ke sini. Oke, ini ke 76 ke 77. Sekarang kita lihat hasilnya, yaitu kita matikan dulu garis konturnya ya, kita nonaktifkan dulu, lalu kita lihat di object viewer, kita lihat area sungainya. Nah, di sini. Nah, bisa diperhatikan bentuk dari sungainya sudah kelihatan bagus ya. Nah, setelah kita edit ya akan membentuk seperti ini. Nah, area jembatan ini adalah tepi bawah, dia akan kelihatan setelah kita edit. Nah, setelah mengedit sungai baru kita edit kontur yang area jalan. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi elevasi bawah ke elevasi bawah, elevasi atas ke elevasi atas. Jangan lupa perhatikan nilai elevasinya. Saya akan beralih ke jalan di sini. Nah, pertama hubungkan garis kontur as center line-nya dulu. Oke, kita aktifkan dulu di sini. Oke, triangle. Oke, aktifkan dulu triangle-nya supaya bisa diedit. Lalu klik ini add line. Lalu hubungkan as ke as dulu ya. As ke as, jika ada saluran saluran ke saluran gitu ya. Kemudian ini surface, lalu aske as ini ya. Nah, itu lalu ke sini. Nah, ini baru ke sini. Ini apa ya, sorry, aske dulu. Ini yang warna hijau ini adalah center line jalan. Oke, ini adalah yang ungu adalah tepi jalan. Aduh. Oke. Ini ya. Ini ya, itu ya. Ini ada lagi ini. Ini. Oke. Di sini ini sudah. Oke. Ini ke sini. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Setelah mengedit kontur seperti ini, teman-teman bisa matikan triangle
yaitu garis kontur atau garis konturnya. Oke, nah ini maka hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.